Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 2 yang soli dan soliha, semoga kalian keadaannya sehat walafiat dan tetap semangat ya belajar dari rumah. Alhamdulillah pada hari ini ya kita akan belajar tematik, temanya tema 1 ya, subtema 1, PB-nya pembelajarannya PB 5 ya. Anak-anak Bu Guru yang ganteng, yang cantik, tolong simak ya penjelasan dari Bu Guru. Yuk kita ambil, kita siapkan buku paket tematik dan alat tulisnya hidup rukun ya. Kita buka buku paketnya halaman 23 yang ini ya. Baik, yuk kita langsung ke pembelajaran 5 ya. Ayo mengamati anak-anak, amati gambar yang di samping. Perhatikan gambar di samping dengan seksama. Ini gambarnya ya. Ada Nina dan adiknya Adi. Mereka sedang membereskan ya, merapikan mainannya. Setelah bermain, mainan itu harus dirapikan ya, dibantuin sama kakaknya. Mari kakak bantu merapikan mainanmu, Dik. Terima kasih, Kak. Ya. Adiknya mengucapkan terima kasih setelah dibantu, ya. Apakah gambar tersebut menunjukkan sikap hidup rukun? Nah, ini dijawab ya di sini. Nanti bawahnya tidak dikerjakan ya. Lanjut, ayo bercerita. Lihat di sini, Bu Guru akan baca lagi. Keluarga Nina selalu menjaga kebersihan. Keluarga Nina membersihkan rumah bersama-sama. Mereka membersihkan rumah dengan rukun. Amatilah gambar keluarga Nina berikut. Ini ada keluarga Nina ya. Kalau ini di luar rumah, di halaman. Ini di dalam rumah Nina. Ini Nina, ayahnya, bundanya, dan adiknya. Mereka hidup rukun ya, membersihkan halaman rumah bersama-sama, bergotong royong ya, saling membantu, saling menyayangi ya. Yang kedua gambarnya sama, bergotong royong atau bekerja sama membersihkan ruang TV ya, ruang keluarga. Mereka saling membantu juga ya. Mereka selalu hidup rukun, saling menyayangi, saling menghormati ya. Tuh, ini Nina dan keluarganya ya. Apakah kegiatan keluarga Nina tersebut menunjukkan pengamalan sila Pancasila? Nah, nanti dijawab ya, menunjukkan apa tidak. Kalau iya, berarti di sini dijawab iya ya. Ini di bawahnya tidak dikerjakan ya. Mengerti ya? Iya. Lanjut ke halaman berikutnya, halaman 24 ya. Yuk, kita baca ya. Guru akan baca ya. Anak-anak semuanya perhatikan ya. Ayo membaca. Nina selalu menjaga kerapian. Nina selalu merapikan mainannya setelah bermain. Nina anak yang cepat kaki, ringan tangan. Suatu hari, Adi lupa merapikan kembali mainannya. Nina menegur Adi. Adi segera meminta maaf. Nina memaafkannya dengan murah hati. Nah, ini gambarnya. Ini Nina, ini Adi. Nah, ini mainannya. Mainannya belum dirapikan sama Adi, lupa. Ya, akhirnya kakaknya menegur. Sebaiknya mainanmu dirapikan setelah bermain, Adi. Ya, adiknya menjawab, "Iya, maafkan Adik, Kak." Nah, kita jika ditegur sama kakak atau orang tua, kalau lupa, jika lupa,
atau salah, kita harus menerima, ya, harus meminta maaf, ya, karena sudah lupa, ya. Baik, coba temukan ungkapan dalam teks di atas. Tulislah arti ungkapan tersebut. Nanti boleh mengerjakannya di buku tulis. Di sini, di bacaan ini ada kalimat ungkapan. Coba nanti dicari ya, apa saja sih kalimat ungkapannya, ya. Dicari nih dari baris 1 sampai terakhir ada tidak. Nanti kalau sudah ada, ditulis di buku tulis. Nah, terus artinya apa? Ya, mengerti ya, paham ya. Baik, nih selanjutnya anak-anak bu guru tolong peragakan ya. Nina bermain bersama Adi di halaman. Ini Nina, ini Adi, ini halaman rumahnya ya. Coba perhatikan gerakan Nina dan Adi ketika bermain. Lihat ya, Nina bermainnya berjalan membentuk huruf N. Tuh ya, ini Adi berjalannya membentuk angka 3. Ya, kalian boleh videoin ya untuk praktek atau memperagakan ya, berjalan membentuk huruf N atau membentuk angka 3. Pilih saja salah satunya ya. Boleh berjalan membentuk angka 3 atau membentuk huruf N. Pilih saja salah satunya ya. Nanti videonya Bu Guru tunggu ya. Oke, lanjut ke halaman 25, ada latihan. Nah, halaman 25 ini ada latihan. Ya. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Nah, lihat nomor 1, nomor 2, nomor 2 ya dikerjakan ya. Ini yang pertama, perhatikan kedua gambar berikut ya. Yang A ya, ada anak perempuan dan anak laki-laki memakai baju batik. Dia bangga memakai baju batik karena baju batik itu adalah ciri khas orang Indonesia, buatan orang Indonesia. Baju batik itu mempersatukan bangsa Indonesia ya. Yang B, ada gambar Adi dan kakaknya ya, Nina sedang belajar bersama ya. Apakah gambar tersebut menunjukkan pengamalan sila ketiga Pancasila ya? Nanti dijawab di sini. Jelaskan menurut pendapatmu. Pendapatnya dijelaskan, kalau iya kenapa. Nomor 2, garis bawahi ungkapan pada kalimat berikut, lalu tuliskan artinya. A, ketika terjadi perbedaan pendapat, sebaiknya kita mengambil jalan tengah. Nah, mana sih kalimat ungkapannya? Ungkapannya, kalau sudah ketemu, ya, di garis bawahi, lah, lalu arti ungkapannya apa di sini? Ya, yang B, ibu memuji Nina karena ia mendapat nilai bagus. Hati Nina berbunga-bunga. Mana kalimat ungkapannya? Kalau sudah ada, sudah ketemu, ya di garis bawahi. Lalu arti ungkapannya apa? Simpan di sini. Paham ya? Sudah ngerti ya? Penjelasan dari Bu Guru ya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, tadi kita sudah belajar pembelajaran 5 yaitu tentang pengamalan Pancasila sila ketiga dan kalimat ungkapan. Ya, semoga apa yang dijelaskan sama Bu Guru bisa dipahami, dimengerti ya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.